The difference between genius and stupidity is the genius has its limits. Perbezaan antara mereka yang bijak dan kebodohan adalah orang yang bijak tahu limit yang sebenar. Siapa yang quotes ini? Daripada orang yang sangat bijak, iaitu Albert Einstein. Video yang saya janjikan sebelum ini iaitu adakah sukan larian jarak jauh itu selamat buat anda? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Kembali sekali lagi ke YouTube channel saya. Video ini sangat-sangat special sebab saya nak meraihkan 20,000 subscriber. Alhamdulillah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Ketika saya memulakan YouTube channel saya, kira-kira setahun setengah yang lepas, memulakan kembali video ini, setengah yang lepas saya tak pernah terfikir akan sampai ke tahap ini. Sebagai seorang YouTuber pemula, beginner, 20,000 tu sangat besar buat saya lah. Saya terfikir kadang-kadang macam mana sampai 20,000 orang subscribe. Jumlah tontonan hampir mencapai 1 juta view. Journey yang sangat-sangat amazing buat saya. Dan sebenarnya ini sebagai hanya satu permulaan, kerana tanggungjawab dia semakin berat lah. Terima kasih sekali lagi. Saya dah selamat sampai semalam, dan saya akan edarkan besok lah. Hari ini cuti umum, selamat Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Alhamdulillah semakin sihat sejak saya discharge daripada hospital selepas prosedur jantung saya baru-baru ini. Alhamdulillah saya semakin sihat. Terima kasih kepada mereka yang tanya. Jadi apabila saya dah janjikan sebelum ini, sebab jantung saya, keadaan jantung saya ini berkaitan dengan gaya hidup saya, dengan aktiviti yang sangat saya minat, iaitu larian. Lebih spesifiknya larian jarak jauh lah. Jadi timbul macam-macam soalan sama ada sukan larian selamat untuk saya. Dan lebih penting, bukan saja adakah ia selamat untuk saya, adakah ia selamat juga untuk anda, sama ada yang dah lama buat, yang baru buat, ataupun yang baru saja nak memulakan jenis larian jarak jauh anda, adakah ia selamat? Jadi ini topiknya special hari ini. Saya akan kupas lebih mendalam 6 sebab, 6 faktor-faktor yang anda perlu consider adakah sukan larian jarak jauh ini ataupun larian marathon khususnya selamat buat anda. Jadi anda kena tonton sampai habis. Jadi sebelum itu, saya sekali lagi mengucap terima kasih kepada mereka yang subscribe. Kepada mereka yang belum subscribe, cepat-cepat subscribe. Jadi sebahagian daripada community yang sangat amazing ini. Bagi mendapat pemahaman yang penuh tentang topik yang sangat-sangat menarik ini, saya nak syorkan pada anda, dan anda kena tonton sampai habis supaya anda faham, bukan jadi half-cook punya information. Dan yang paling penting, message di akhir tu, apa yang saya nak sampaikan dalam video kali ini. Okay? Anda kena stay sampai habis, insyaAllah. Jadi, persoalan penting, anda kena tanya diri anda balik. Kenapa anda nak berlari? Anda kena tanya balik diri anda. Sebab jawapan tu ada pada anda saja. Jadi, saya tanya balik diri saya lah. Sebab seperti saya katakan, video-video saya kebanyakannya saya buat untuk diri saya. Maksudnya, untuk peringatan diri saya, untuk saya review balik diri saya, untuk saya muhasabah diri saya, dan dengan harapan ia ada refleks untuk anda semua. Jadi, jawapan saya mudah saja. Dulu mula-mula ketika saya nak berlari, jawapannya simple saja. Saya nak kurus. Terus terang, saya nak berkurus sebab pada saya sukan larian ni, jogging lah. Dulu saya fikir, tak fikir lari pun. Jogging tu mudah, senang. Saya rasa kos dia tak mahal dan tak perlu skill. Semua orang boleh berlari, semua orang boleh jogging. Jadi itu pada permulaannya saya. Tetapi apabila saya dah mula sampai sesuatu tahap tu, maknanya saya dah boleh berlari 5 km, bukan sekadar 5 km yang lari biasa, saya dah boleh laju sikit. Saya dah boleh laju sikit, saya boleh dah boleh lari bawah 30 minit. Semakin lama semakin improve. Kemudian saya try 10 km. Jadi saya punya tujuan nak lari tu berbeza, iaitu saya nak mencabar diri. Of course saya nak lebih laju pada saya sebelum ini. Saya nak tingkatkan prestasi. Kemudian apabila sampai tahap saya lari full marathon tu, full marathon dulu sebagai saya punya impian lah. Sebagai orang yang gemuk 105 kg dulu, dengan pelbagai penyakit semput macam-macam, hypertension, berlari marathon tu tak pernah terfikir dalam saya punya hidup.
Tapi apabila saya dah buat melakukannya kali pertama pada tahun 2017, saya rasa journey tu semakin menarik. Niat asal berlari tu makin lama makin berubah lah objektif tu. Daripada sekadar nak kurus, saya nak improve personal best saya, dan akhirnya sampai tahap saya nak berlari ke World Major Marathon. Jadi dia berubah, dan benda tu sebenarnya tak salah. Dan dia mungkin berlaku kepada kebanyakan kita di sini. Sebab kita ni pertamanya, kebanyakan yang menonton ni bukannya atlet profesional. Semua adalah pelari-pelari rekreasi, pelari-pelari yang berlari atas duit sendiri, berlari atas masa sendiri, atas inisiatif sendiri. Itulah sebab saya berlari dulu. Sebab sekarang ni di Malaysia khususnya, sebelum PKP ni, event-event marathon semakin berlambak. Itu tak termasuk event ultra dan sebagainya, semakin berlambak. Ini bermaknanya apabila semakin berlambak, semua orang boleh lari marathon. Semua orang boleh register marathon. Register saja, semua orang boleh jadi marathoner. Termasuk diri saya lah. So, dengan cut off time semakin lama semakin semakin banyak, daripada 6 jam mungkin 7 jam, 8 jam dan sebagainya. Sepatutnya apabila semakin ramai orang masuk event running dan semakin event running semakin banyak, sebagai satu indication masyarakat kita semakin semakin ingin mengubah hidup, hidup dalam gaya hidup sihat. Sebab larian ni adalah sukan yang menyihatkan. Sampai satu masa, larian ni dah bukan satu gaya hidup yang seperti satu trend. Seperti pop culture dulu, semua orang kena lari marathon, semua orang kena jadi marathon finisher, semua orang kena ada baju finisher marathon tu. Jadi senario tu dah berubah. Masa sekarang semua orang nak lari jarak jauh sebab senang saja nak register, boleh masuk. Walau bagaimanapun, dari segi skop yang besarnya, sukan larian itu tetap menyihatkan dan banyak sangat benefit-benefit dia. Jadi kalau nak cerita benefit dia tak habis. Yang pertamanya, sukan ini akan menjadi berbahaya kepada anda sekiranya anda tidak melakukan pemeriksaan kesihatan. Anda tak tahu masalah sebenar apa yang ada pada anda. Anda ada masalah jantung ke, anda ada masalah buah pinggang, ada masalah tulang belakang dan sebagainya. Doktor tak pernah assess sepenuhnya diri anda, dan anda tak tahu kondisi anda, anda terus jam masuk lari long distance. Selepas itu, anda juga tak pernah buat fitness test. Jadi itulah risiko yang sebenarnya. Apabila anda tak tahu kondisi sebenar anda, even saya yang buat health screen setiap tahun pun, saya tak tahu saya ada masalah jantung. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Sebab sukan jarak jauh ini ada banyak risikonya, ada banyak berbahayanya kalau anda ada masalah-masalah jantung, masalah-masalah kesihatan yang anda sendiri tak tahu. Jadi faktor yang pertama ni sangat kritikal, dan doktor kata anda boleh buat, baru anda buat. Jangan terus lari ikut-ikut orang, anda tak tahu bahaya timing bomb yang ada pada dalam badan anda. Dia boleh berlaku bila-bila masa saja, dalam training ataupun dalam race. Faktor kedua yang paling utama yang sering saya tekankan dalam video-video saya sebelum ini, video yang terbaru pun saya ada tekankan, iaitu apabila sesuatu itu anda buat secara berlebihan. Apa saja yang kita buat perlu secara moderate, jangan berlebihan. Kerana apabila anda buat berlebihan, kesannya lebih banyak keburukan lah. Mungkin hasilnya, resultnya anda nampak baik. Contohnya anda training berlebihan, anda akan cepat dapat improve time anda. Tetapi kesan dia adalah kesan dia anda tak tahu. Satu kesan buruk cukup saja akan memberi kesan yang sangat tidak baik untuk nyawa anda terutamanya. Kebanyakan kajian saintifik, kajian kesihatan menunjukkan bahawa apa saja sukan ekstrim, terutamanya seperti marathon, ultra marathon, triathlete, Ironman dan sebagainya, apabila kita buat terlalu lama dan terlalu laju, too fast too soon, too long too soon, badan kita akan burn sugar dengan fat. Sebab kita perlukan fuel untuk berlari lama, kita akan perlukan fuel, kita perlukan tenaga. Apabila ia terlalu lama, ia akan menghasilkan free radical yang akan bergabung dengan kolesterol kita. Dan proses ini jika dibuat terlalu lama dan berulang-ulang akan mengakibatkan plaque. Dia akan menyebabkan plaque, dia akan build up. Sebab dia keningat, dia bukan sehari dua. Kalau dia terlalu lama, anda kerap sangat berlari terlalu lama, sebulan 500-600 km, dan dia akan menyebabkan, dia akan block, dia akan build up di dalam anda punya blood vessel, anda punya jantung punya saluran. Okay. Dan seperti grafik yang anda tengok ni, kalau dia dah mula build up, akibatnya darah tu dia mengalir tak sekata, dalam pipe dia mengalir tak tentu hala, flow dia ada dekat laju, ada tersumbat, dia akan menyebabkan saluran tu scarring. Scarring ni parut. Parut tu terluka lah. Bila terluka, dia akan build up, plak-plak dia akan terluka. Bila terluka, itulah dah masalah yang sebenar telah bermula lah. Ini akan berlaku dua faktor saja. Bila anda berlari terlalu lama ataupun anda berlari terlalu laju, zone 5 tu confirm lah dia akan menyebabkan scar dan berlakulah block dekat dalam jantung anda. Okay. Ini faktor ini lebih ketara apabila dalam race.
terlalu lama dengan cuaca panas lagi dan sebagainya, dengan faktor adrenalin lagi, faktor anda nak kejar timing anda lagi, itu yang bahaya. Jadi mereka yang berlari mungkin kurang 5 jam mungkin risiko dia tak tinggi, tapi risiko lain pula dia berlari terlalu laju. Jadi dua faktor ni anda kena consider. So benda ni berlaku pada anda, ia sangat berisiko untuk jantung anda, dan berlari jarak jauh tidak selamat buat golongan yang macam ini. Seterusnya, faktor yang ketiga, larian jarak jauh ni berbahaya kepada mereka-mereka yang tak ada kelapangan masa. Kelapangan masa apa? Kelapangan masa untuk recovery, kelapangan masa untuk berehat, kelapangan masa untuk bekerja, kelapangan masa untuk family. Dan yang paling bahayanya, mereka yang tak ada kelapangan masa untuk Allah Ta'ala, untuk Tuhan. Berlari tu bagus, berlari tu sihat. Tapi setiap kali anda berlari, terutama yang jarak jauh yang lama-lama ni, anda letak stres kepada badan anda, kepada muscle anda, kepada jantung anda, kepada mental anda. Stres tu lari jauh-jauh. Memanglah lari tu enjoy dan sebagainya, tapi kalau terlalu eksesif, sebab bila anda berlari, anda akan cepat wear and tear dan muscle tu rosak. Dan anda berlari tiap-tiap hari, anda berlari lagi, berlari lagi, berlari lagi, lama-lama-lama. Jadi masa bila muscle tu hendak kembali pulih seperti sediakala, itu muscle. Tapi dekat dalam masa ini, dekat sini, masa bila mind anda nak rehat. Lepas tu, anda boleh kata, orang tu relax je lari marathon setiap minggu, orang tu relax je lari ultramarathon setiap minggu. Jadi saya tanya balik anda lah, kenapa kita nak kena ikut orang kalau benda tu tak baik? The very clear line antara terinspirasi dengan terikut-ikut orang, seperti Albert Einstein kata tadi lah, antara terinspirasi dan kebodohan. Anda perlu jelas kat situ, anda perlu tengok balik diri anda, kita jatuh dekat kategori mana. Sebab bila anda berlari, contohnya satu hari anda berlari 5-6 jam, nak recover badan tu bukan senang. Macam mana anda nak bahagikan masa dengan family? Masa berkualiti anda dengan family. Masa berlari tu dah berkualiti, tapi kenapa tak ada masa yang berkualiti yang sama dengan family? Yang paling kita takut sekali apabila kita berlari, kita meninggalkan suruhan Tuhan. Sebenarnya ini memang untuk saya. Saya nak peringatkan diri saya, yang especially long run ataupun race, saya tak tinggalkan solat dan sebagainya. Sebab tak gunalah anda naik podium, anda personal best dan sebagainya, anda improve timing dan sebagainya, anda injury free dan sebagainya, anda capai mileage 800 km sebulan, tapi anda tak solat. Kategori yang keempat, larian jarak jauh ni berbahaya untuk mereka-mereka yang tak cukup training, tak cukup mileage. Ingat, lari marathon ni is always about the distance. Teorinya mudah, semakin banyak berlari, badan anda adapt, menghasilkan mitochondria, bla bla bla. So menjelang marathon race nanti, anda dah boleh adapt, anda boleh berlari jauh, lama dan mungkin laju sikit. Okay, tetapi kalau anda dah tak ada structure latihan yang betul, saya pernah advise dalam buku Jason Jacob, mengatakan untuk berlari marathon ni, untuk mereka yang tak ada basic larian langsung, seperti saya dahulu, sekurang-kurangnya 1-2 tahun. Ini baru start berlari, baru belajar berlari 5 km laju sikit, bulan depan dah register full marathon. Memanglah mungkin anda boleh habis full marathon. Sebab apa? Sebab ini berlaku kepada saya, kesan selepas itu. Anda lihatlah bagaimana kesan buruknya. Berlari contohnya sebulan 300-400 km, tak boleh terus. Dia ada structure je, macam mana anda nak build up mileage, bagaimana anda nak taper, berapa jarak yang sesuai, bila hari apa nak lari, berapa lama anda nak lari. Sebab tu saya sering emphasize, dapatkan structure-structure latihan. Jangan main ikut-ikut orang. Hari ni orang LSD 30 km, hari ni hari merdeka 64 tahun nak lari 64 km, kali terakhir anda lari paling jauh pun 15 km 3 bulan lepas. Itu sebenarnya membawa banyak mudarat daripada membawa kebaikan. Jadi kalau kita ada pilihan antara pilih mudarat dan membawa kebaikan, kenapa kita nak bawa pilih mudarat? Larian itu harus dinikmati. Tetapi kalau anda lebih banyak sakit, lebih banyak azab sengsara, apa kenikmatan yang anda nak nikmati sebenarnya? Kan? Seterusnya, faktor yang kelima, ia sangat berisiko mengikut umur dan background anda sebelum ini. Umur ni memang sains dah mengatakan, sesiapa saja yang berumur 40-an ke atas, sukan jarak jauh ni sangat-sangat berisiko. Dia akan burn out, imun sistem dia akan jadi sangat lemah lah. Cycle sistem menstruan bagi wanita yang berumur-umur macam ni akan terganggu. Majority orang seperti saya, dia tak ada background sukan, especially sukan jarak jauh. Baru je 2-3 tahun nak menceburkan diri, berbanding mereka-mereka yang dah pada sekolah dah bermula dah. Paling bahaya dia ada previous history lah, seperti masalah injury, masalah lutut dan masalah-masalah jantung sebelum ini. Seperti saya, saya memang seorang yang asma, saya ada hypertension dan saya tak tahu saya ada masalah jantung sebelum ini.
sebelum saya mencebur diri dalam sukan jarian jarak jauh ni, saya seorang yang obesiti, saya seorang food lover, saya ada hypertension dan paling membahaya sekali, the main culprit, saya seorang heavy smoker. Walaupun saya dah berhenti lebih 10 tahun, kesannya bukan dulu, kesannya hari ini ada perlu lihat previous background anda supaya jarian jarak jauh yang anda nak cebur itu selamat. Seterusnya, faktor yang keenam, larian jarak jauh ni kurang selamat bagi mereka yang berbadan besar. Minta maaf lah mungkin ada yang terasa, tapi saya nak anda lihat ni dari sudut positif dan motivasi. Apabila anda berbadan besar, ada banyak ketidakselesaan yang berlaku. Anda akan melecit, anda akan senang kena injury, sakit-sakit yang berkaitan kaki, lutut anda memang terseksa. Dan saya tahu sebab dulu saya badan besar, memang seksa orang badan besar ni nak lari setakat mungkin 3 ke 5 kilo tu okey lah. Anda bayanglah badan besar nak lari full marathon, nak lari ultra marathon, yes, maybe anda boleh habis, tapi to be frank, lebih seksa. Pain is temporary, pride is forever. Saya tak nak buy itu quote. Pada saya, quote tu tak berapa sesuai lah. Mungkin anda dapat glory yang mungkin sementara saja. Oh, benda tu berlaku, ni memang belum berlaku, okey lagi. Cuba kalau dah berlaku, anda jangan fikirkan diri anda, fikirkan insan-insan tersayang, isteri, anak-anak anda, family anda yang mengambil berat terhadap anda. Sebab bagi orang yang badan besar ni, kena ingat, setiap kali, setiap berat yang melebihi BMI tu, anda meletakkan beban 8 kilogram untuk setiap kilo yang terlebih itu. Contohnya macam ni, anda punya berat ideal sepatutnya 70 kilo, tapi berat anda sekarang 90 kilo. So ada terlebih apa? 20 kilo. 20 kilo kali dengan 8 kilo, dah berapa dah? 160 kilo. Jadi instead of berat anda tadi 90 kilo, anda ada lagi extra 160 kilo apabila anda berlari 5 kilo, okey lagi brother. Anda lari full marathon, confirm banyak berjalan. Confirm banyak berjalan, bukan tak okey, berjalan habis kan. Memanglah cut off time anda sampai, tapi banyak seksa lah daripada anda enjoy lari tu kan. Dan saya tak tahu motivasi itu, tetapi memang terus terang, kalau keadaan seperti itu yang berlaku, sebenarnya lebih banyak membawa risiko dan berbahaya. Kena ingat, sekali lagi saya ingatkan, belum berlaku lagi bolehlah, tunggu ia berlaku nanti. Dan daripada 6-6 faktor ini, don't get me wrong, sekadar peringatan untuk diri saya sendiri dan diri anda. Sebab sebenarnya dari segi keseluruhan, sukan larian itu sangat-sangat baik, lebih banyak membawa manfaat. Dan kadar kematian pun, berbanding penyakit-penyakit lain, kadar-kadar kematian mereka yang meninggal akibat berlari jarak jauh ni, satu daripada 50 orang. Ini statistik seluruh dunia, kebanyakan mereka yang meninggal ni pun ketika race. Tetapi daripada 1/50 tu, kita tak nak berlaku kepada kita dan mereka yang kita kenal. Kita kena hindarkan. Jadi kalau anda benar-benar serius, sayangkan diri anda, sayangkan family anda, anda kena consider 6-6 faktor yang saya katakan ini. Bila saya bagi tu 6 faktor ni, anda dah tahu di mana kelemahan, di mana loophole yang ada. So anda kena improve dah. Okay, sebab pada saya, saya masih nak lari jarak jauh, dan itu pun apabila doktor mengizinkan. Pada saya lagi kes dia lebih serius lah, sebab saya dah ada masalah jantung dan berlaku lagi, dan saya melihat benda ni lebih serius. Dan sebenarnya antara tujuan sebenar video ni saya buat, saya nak sampaikan apa yang berlaku kepada saya kepada anda di luar sana. Sebab saya sangat menghargai anda, mereka-mereka yang menonton, mereka-mereka yang subscribe video-video saya, supaya mesej ini mungkin pada setengah orang tak ada nilainya, tetapi bagi anda yang dapat melihat manfaat sudut kebaikan video ini, kita sama-sama jadikan panduan dan kita punya pengajaran. Dan kalau video ini baik untuk anda, mungkin baik untuk rakan-rakan anda, vlogger anda, mari kita sama-sama sebarkan. Okay? Terima kasih kepada anda yang sudi tonton sampai habis. Moga-moga membawa manfaat. Dan siapa yang belum subscribe tu, boleh subscribe. Dan siapa yang suka video ni, tekan butang like. Tinggalkan komen kenapa anda suka larian marathon kat bawah komen ini. InsyaAllah saya akan balas. Dan stay healthy, keep fit, keep running. Assalamualaikum.